Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara sudah menyaksikan bahwa mukjizat masih berlaku sampai hari ini. Ya, Tuhan Yesus masih berkarya. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang yang sembuh, angkat tangan. Ya, ada 309 orang menerima kesembuhan lewat metode yang pertama. Ya, Pastor Yosafat, Bapak ini dua tahun lebih karena saraf terjepit pada kaki sebelah kanannya sehingga mengakibatkan Bapak ini tidak dapat berjalan dengan normal. Dia harus menyeret-nyeret kakinya dan Bapak ini saksikan kalau dia berjalan selama 20 meter maka dia sama sekali lagi tidak bisa untuk berjalan. Tapi puji Tuhan melalui penyembahan pada malam hari ini Bapak ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan dia dapat berjalan dengan normal kembali. Amin, Tuhan Yesus memberkati saya selama ya. Saya. Luar biasa ya, saraf kejepit itu sakit ya. Sudah sakit. Sekarang udah sembuh sudah ya. Sembuh. 20 meter sudah ada kuat. 20 meter tidak bisa jalan lagi, harus berdiri kasih lurus. Gitu, aduh menderita jalan ya. Lagi. Puji Tuhan malam ini ya, sudah bisa. Bagus. Mau jalan? Coba. Ini cuma 10 meter. Balik lagi 20. Turun ke bawah 30.